Salam Ramadan, kembali lagi dalam Punyo TV. Ni Alofa dengan Ustaz Abid Liu baru saja membuat live perkongsian di dalam account Instagram mereka. Aku seorang yang hartawan dan dermawan. Bukan hartawan saja, hartawan dan dermawan. Supaya aku boleh menginfakkan harta-harta aku ke jalan yang yang engkau redai, yang engkau suka. Dan apa ni, harta-harta yang rezeki yang diberkati, supaya rezeki itu kita boleh buat ke jalan Allah dan boleh, maksudnya untuk akhirat kita nanti. Tapi macam mana pula untuk kita berdoa supaya kita ni jadi seorang yang, saya pernah tanya soalan ni kepada Ustaz Dusuki. Macam mana, apa amalan Ustaz ataupun doa-doa secret Ustaz untuk Ustaz sentiasa konsisten menjadi seorang yang dermawan, yang seronok berderma, membantu dan menggunakan rezeki-rezeki yang Allah kasih ni kebanyakannya ke jalan-jalan Allah ni. Sebab susah kita nak bentuk hati kita ni untuk kita gunakan rezeki kita ni. Boleh kata kalau suku pun mungkin susah untuk gunakan hati kita ni kepada orang lain dan juga ke jalan Allah tu. Macam apa doa Ustaz? Saya daripada 12 tahun, cita-cita saya doa, Ya Allah, jadikan saya ni matahari kebaikan buat manusia. Orang melihat saya, beri dia kebaikan, bahagia. Orang mendengar percakapan saya doa pada kecil, beri dia bahagia, gembira. Dulu saya sesat, sedih, susah, lapar, ada orang sayang saya. Tolonglah temu saya dengan orang lapar, orang sakit, orang susah. Orang-orang yang baik yang mereka tak minta-minta, temukan saya dengan mereka supaya saya dapat bantu mereka. Sebab tu kalau saya tengok orang, kadang-kadang orang cakap dia jahat ke, maaf, kadang orang kata, Ustaz kenapa tolong dia? Dia jahat, dia tak guna, maaf, dia ni keluarga dia begini. Kadang-kadang dia kata dia ni degil, kerja tak senonoh, hisap dadah, macam-macam. Saya selalu cakap, kalau betul dia hisap dadah, kalau betul dia tak guna, kalau betul dia ni jahat, kalau betul dia begitu-begitu. Kalau betul lah. Tapi saya yang konon-kononnya ustaz, berceramah, berjanggut, hari-hari cakap agama, kebaikan. Kalau saya tak tolong dia, apa saya nak jawab depan Allah nanti? Saya selalu fikir, bukan soal dia hidup ni. Hidup ni sebenarnya soal kita. Apa yang kita beri dalam hidup. Kita, tugas kita bukan nak nilai orang baik atau jahat. Tugas Nabi Muhammad bukan kata haram halal sahaja. Tapi tugas Nabi bawa manusia tu daripada kesesatan kepada jalan petunjuk, daripada lalai kepada bahagia. Sebab tu dalam hadis kata, satu orang tidur kenyang, jiran dia lapar. Nanti Allah tanya dia di akhirat. Kita kenyang, jiran lapar. Kita tidur kenyang, ada maksudnya jiran kita lapar. Kita kena ambil tahu keadaan sekeliling Allah, ke macam mana? Allah tanya kita di akhirat. Ha, kita kena ambil tahu semua hal orang lain. Untuk dari segi lapar, dari segi macam mana susah kalau kita, macam mana kita nak ambil tahu? Kalau kita contoh pun ada orang lapar, dia kata dengan kita, dia lalu kat kita, Nilofa saya lapar, contoh adik-adik tu. Nilofa pun hulur duit kat dia. Tapi ada orang kata, jangan bagi duit kat dia sebab dia mungkin tipu. Kalau dia minta duit untuk benda-benda yang tak apa-apa, kita tak tahu, bayar hutang ke apa, kita tak bagi, boleh. Tapi kalau dia kata dia lapar, kita tak bagi, kita berdosa. Bab-bab lain mungkin tak semua benda kita boleh tolong semua orang kan. Kita pun tak macam-macam orang hari ni. Tapi kalau dia kata lapar, kita paling kurang kalau tak percaya dia, kita panggil. Mari sini adik, mari kakak belanja, makan. Adik makan je apa adik nak makan, kakak bayarkan. So kita jangan biar satu orang pun dalam dunia ni lapar. Sebab tu Sayyidina Umar pernah menangis walaupun satu ekor, walaupun kucing anjing yang lapar. Itu pun kita ditanya nanti, walaupun kucing anjing, ini kan pula manusia. Ini kan pula manusia, nampak dia kita nampak. Walaupun maaf kucing kurap lah, kucing badan dah terbakar, buruk, kita tengok pembeli. Ha? Tapi saya takut kucing. Apa lagi kalau kucing, anjing? Saya takut juga. Saya seram-seram juga tengok kucing, tapi bagi-bagi larilah kan. Okay. Bagi. Tapi suruh membantu bagi. Nampak je kucing datang dekat, langsung bantu bawa lari kucing tu bagi makan. Tapi maksudnya tak kisah apa, kalau binatang, jiran, tepuk. Maksudnya kalau kita tahu dia dalam keadaan lapar, kita harus membantu seboleh-bolehnya. Kalau kita berkemampuan, kita mesti bagi. Terutama makan, minum, tempat tidur, benda asas, benda basic dalam hidup ni. Sampai ada orang tak ada tempat tidur macam ni, tidur dalam hutan, jauh pada sumber air, jauh pada elektrik, tinggal macam kita tengok, Ya Allah, ada orang tinggal macam ni lagi. Kita kena tanya, setahun adik tu duduk dalam kemah tu, setiap orang yang tahu keadaan dia semua ditanya oleh Allah di akhirat nanti. Jadi kita kena tanya Allah, walaupun dia susah, dia lapar, kita kena tanya. Lepas tu kena kesian dia.
Macam sebelum tu kan ada kan orang dalam tempat macam sampah, kalau Niloufar dia tengok sebelum tu. Saya tengok. Dia tinggal. Yang ada pakcik terbaring tu ke? Pakcik terbaring kan? Yeah. Walaupun tempat tu foto ada orang cakap begini kan. Tapi soalnya bukan dia. Soal dia dengan Allah. Tapi soal kita yang melihat. Jangan salahkan orang lain. Ada orang pula salahkan orang, salahkan kerajaan, salahkan ni. Kita jangan salahkan kerajaan ke. Dia orang dah berusaha, dia dah beri yang terbaik, dia dah cuba. Hidup ni kalau kita menyalahkan orang, hidup ni masalah tak selesai. Jangan pernah dalam hati berniat nak salahkan siapa-siapa. Salahkan diri kita. Dunia ni tak boleh berubah kalau kita menyalahkan orang lain. Untuk jadi bantu orang, bukan mesti kena jadi orang besar, bukan kena jadi orang kaya. Alhamdulillah, itu doa yang memang kita sendiri tidak sangkakan untuk mendoakan orang lain. Kerana mendoakan orang lain itu sesuatu yang, Masya Allah, itu sesuatu yang patut kita buat. Dalam erti kata lain, menjaga tepi kain orang tidak salah. Sekiranya tepi kain orang tu mempunyai masalah family, masalah kewangan, boleh. Tapi kalau kita jaga tepi kain orang yang memang anak kiah tu, baru ada boyfriend baru, itu benda yang salah lah. Itu bukan ke arah kebaikan, tapi ke arah fitnah, ke arah keburukan lah pula kan. Jadi kita pendam dalam secara lahiriah, zahiriah ke dalam jiwa kita apa yang telah disampaikan oleh Ustaz Abid Liu. Disebabkan itulah aku sangat, bukanlah fanatik, tapi sangat suka tengok orang yang menderma ni, apa yang dia buat. Satu lagi, bila aku tengok sendirilah kan, kebanyakan website-website yang buat amal jariah ni, memang diorang sendiri yang volunteer untuk membuat semua ni. Seperti salah satunya ialah Ustaz Abid Liu sendiri membuat amal jariah ni, derma. Sebab itu yang disarankan, lagi-lagi di bulan Ramadan ni, ramai yang memerlukan bantuan. Bukan saja di bulan Ramadan, tapi bulan-bulan yang lain juga. So, teknik yang video kali ini bukanlah untuk menyalahkan sesiapa. Itu benda yang tidak baik langsung. Tapi ini adalah satu sharing yang kita perlu hadap. Kita perlu dengar apa yang doa yang sepatutnya kita terapkan di dalam jiwa kita. Terutamanya sekali kepada keluarga dekat kita lah yang paling penting. Kepada ibu bapa kita. Jadi itu saja perkongsian untuk hari ini. Thank you for watching. Jangan lupa subscribe Punyo TV.